Ada isu di cawapres sama Pak Jokowi, apa dipertimbangkan? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dicecari pertanyaan tentang pencalonan presiden oleh awak media usai rapat dengan pendapat bersama Komisi 1 DPR RI pada Senin 26 September 2022. Jurnalis sampai-sampai menanyakan kemungkinan Jokowi akan menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Prabowo membalas pertanyaan jurnalis itu dengan senyum sambil melontarkan kalimat mungkin-mungkin saja. Isu Jokowi jadi cawapres Prabowo salah satunya dimunculkan oleh PDI Perjuangan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto bilang Jokowi bisa saja menjadi wapres setelah menuntaskan jabatannya sebagai presiden. Namun itu bergantung pada kehendak Jokowi, apakah dirinya ingin mencalonkan diri sebagai orang nomor dua di Indonesia atau tidak. Gayung bersambut, Partai Gerindra seakan terbuka dengan wacana ini. Wakil Ketua Umum Waketum Gerindra Habibur Rahman mengatakan, terbuka kemungkinan duet Prabowo dan Jokowi pada Pilpres 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.